Kumbolo. Hari ini aku berada di terminal Kembang Jaya Pati lagi. Setelah 2 minggu nggak kesini, akhirnya punya kesempatan main ke terminal Kembang Jaya lagi. Hari Minggu teman-teman ya, tanggal 7 Juli 2024. Kondisi terminal Pati jam 4 lebih 10 menit. Sudah terpantau ada beberapa Agramas dan satu Kalingga Jaya sleeper bus. Kemudian Kalingga ini kok gak sih, biasanya tanggal Kalingga kalau start nyampe terminal Pati kan agak sorean ya. Mungkin ini start dari sekitar sini mungkin ya, atau enggak putar balik langsung gak sampai Tayu mungkin. Kok gak sih banget. Biasanya rata-rata masuk jam sini setengah 5 atau jam 5 untuk Kalingga Jaya. Kok sudah sampai sini jam 4 lebih 10 menit teman-teman ya. Saya terfokus sama Agramas ini teman-teman ya. Kok kuotor sendiri ini, padahal 4 Agramas lainnya bersih loh. Yang ini kuotor, apakah perpal atau gimana kok salfok ya teman-teman ya. Yang lain bersih kok kuotor sendiri karena kayaknya gak hujan. Sekitar Pati kondisi mendung teman-teman ya. Sempat diguyur hujan kemarin, hari ini juga mendung lagi, kemungkinan terjadi hujan nanti teman-teman ya. Tim luar Jaya masuk Handoyo. Handoyo paling rutin ya untuk bus-bus luar Jawa yang masuk terminal Pati. Handoyo paling rutin teman-teman, yang paling rutin masuk terminal Pati untuk daerah jurusan ke arah luar Jawa, yang kayak Sari Mustika, Hadi Ekstran, terus PO langsung gak setiap hari masuk. Kalau Sari Mustika sih lumayan, menjelang petang biasanya masuk teman-teman. Bodi ini emang istimewa ya. Itu perhubungan apa ya rame ini ya. Sepertinya sore ini rame penumpang teman-teman, karena terpantau di agen Santika, agen Agramas, rame penumpang teman-teman ya. Ya penumpangnya ya saya ngeter pada agaknya sih, kalau di sini tuh. Pantau juga di sisi sini juga banyak penumpang teman-teman. 3 Senin hari ini insya Allah rame lah. Drama sih kenapa ya harus ada TV, putar balik mungkin ya. Kotor banget ya keluarnya, kelihatan banget kotor ya. PM22 kira ya. Agramas ke-6 yang masuk terminal. Tim Bojonegoro mulai masuk teman-teman. Masih banyak yang kosong ya bangkunya teman-teman, arah Bogor. Salah, kumpen nih gasnya ya. Dua ini yang masuk salah teman-teman. Oh belakang ada sabar subur. Arah mana ya, Surabaya apa Cirebon ya? Jam segini, aku kurang paham teman-teman. Si anunya apa sih? Unitnya lawas-lawas ya. Oh, ke arah Surabaya teman-teman. Belakang. Termasuk PO Legend ya, garasi pusatnya di Kudus teman-teman. Kelas patas pesaingnya harapan kita ya teman-teman. Harapan kita malah bisa malah bagus-bagus ya daripada iki malah ya. Walaupun kelas ekonomi tapi bisa malah keren-keren sahabat, apa keren-keren harapan kita. Seatnya juga 2-2 kalau harapan kita. Yang penasaran nanti tak kasih linknya pas aku ngetrip ke Babat ke arah Juwana naik sabar naik harapan kita teman-teman ya. Apa ini bas lah? Apa ini? Pucuk tim Lamongan teman-teman. Pesan 50 tim Lamongan. Lumayan penumpang ya, lumayan banyak, lumayan terisi ya. Paling jauh ya rute itu. Sabar subur para Surabaya.
Keluar Gamas. Keluar jam 16.38. Oh, begitu banyak gitu penumpangnya, cuma sedikit yang ini loh ya. Tim Sukolilo masuk teman-teman. Lipas yang ini teman-teman, selipas. Wih, penumpangnya waken lah Sukolilo. Istimewa penumpangnya Sukolilo teman-teman. Wapi ya penumpangnya Gramas tim Sukolilo teman-teman. Istimewa ya tim Sukolilo penumpangnya, asli istimewa, banyak banget tuh penumpang dari Sukolilo. Nah, Gramas ini nunggu penumpang dari bus ini teman-teman. Sambil melihat penumpang Kiano Haryanto masuk. Penumpang itu loh, tak sepil loh tim penumpang dari sekolah loh teman-teman. Rame. Rame juga betul ya Riano, penumpangnya full nih, full seat. Hai, rame pol. Antika pakai warna hijau, apa ya, kuning jeruk ya. Ducati. Kayak mirip kalau gini nyamar-nyamari yang Jaya, teman-teman. Agramas masuk lagi. Agramas rame kayak penumpang hari ini. BM052 juga parkir di parkir ke Tronogon. Tronogon bos penuh. Wah, backlight bos. Pada hari ini kok ngono ya, wah. Full oleh penumpangnya. Ini gak penuh ya. Yang ini. Ceritanya yang ini tuh mau mundur, gandangan yang ini bingung, mundur rasa tuh. Teponnya langsung. Cantika kalau Agramas masuk ke Agramas kayak, aku masuk. Dulu ini kan Agramas sama teman kita ya Agramas kayak. Ini apa yang baru? Lagi ya, rasaper lah, cantikannya. Agramas terus apa nih no. Wah rame langsung jam 5 kurang 10 menit auto rame teman-teman. Seperti ini Terminal Pati kalau full bus teman-teman ya. Yang sebelah sana kayak belum ada Haryanto, baru satu teman-teman. Kalau Haryanto datang wah auto penuh lagi teman-teman. Ini mau mundur gitu. Tim di kan sekolah juga betul ya. Salah SR2. Oh dari arah sana ya salah. Tim Sukolilo juga mungkin karena ya asli pengurusnya bingung tuh orang ini. Kencang itu masuk sih. Iyuh, main nyundul.
tambah ramai lagi sopo kan. Pariwisata tuh. Indah Trans. Medium long. Di Indo FC 190. Cukup mager mas kafe kayak. Ini tim sekolah lo berarti itu ya? Kok start dari sana teman-teman? Pegasi SR1 penumpangnya mapi full bos. Penumpang dari arah sekolah lo emang gokil-gokil. Entrance secara luar Jawa ya, Jambi, Pontis, Pekanbaru di sana. Pekanbaru Surabaya emang entrance. Berlian Jaya X dari PPJ Armada Perintis Brian Jaya teman-teman ya, yang dulu X dari PPJ. Navia Tuben masuk teman-teman. Momen langka Navia masuk sini teman-teman ya. Tim Tayu gak tahu jalan mana hari ini. Penumpangnya ya oke. Kalau melihat dari jamnya kan sudah jam 5 ya. Ya bisa jadi start dari Tayu hampir sini teman-teman ya. Mungkin karena penumpang sini banyak atau gimana nggak tahu lah ya. Boys,